Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tatma'innul qulub wa tanfarijul kurub wa tasahalatus su'ub. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad habibil arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilaihi mansub. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Satu menit deh. Saudara-saudara, para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, para alim ulama, para kiai, para asatizah yang hadir. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Saudara-saudara, kita berada di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat ini masjid ini yang berdempetan dengan makam, dengan kubur seorang yang soleh, seorang yang mulia, wali min auliyaillah. Bukan saya yang berbicara, tetapi ditulis langsung oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam Tajul A'ras yang pada kesempatan yang lalu sempat saya bawakan. Dan di dalam Tajul A'ras di jilid yang kedua, di sana dijelaskan khusus menyinggung tentang kekeramatan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kitab Tajul A'ras itu yang diterbitkan oleh satu komite yang dipimpin langsung oleh ketua DPA waktu itu, Dewan Pertimbangan Agung, yang merupakan ketua umum Nahdlatul Ulama pada saat itu, almarhum Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan. Sebelum saya tutup, saya mau bacakan satu sedikit, beberapa menit lagi nih, sedikit aja, dari satu kitab. Namanya, kitabnya judulnya itu Kashfus Sudur, Kashfus Sutur Amma Ushkila Min Ahkamil Kubur, ditulis oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, murid dari Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, murid dari Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Dan beliau juga yang menerbitkan kitab Tashniful Asma' Fi Syuyukhil Ijazati Wassima', yang di dalam kitab tersebut diuraikan siapa saja guru-guru dan murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Dan di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajarnya kepada siapa saja ketika di Mekah dan seterusnya. Di dalam kitab ini saya akan baca satu aja. Izin. Waktu berapa menit lagi? Biar dilihat di dalam ini kitabnya, ya. Kashfus Sutur Amma Ushkila An Ahkamil Kubur. Kemudian di pembahasan yang ke-12, ad-du'a indal kubur mustahabbun, berdoa di sisi kuburan itu hukumnya sunnah. Thabata anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u lil ahya wal amwat inda ziyaratil kubur, dan telah pasti sabat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk yang masih hidup
untuk yang sudah meninggal dunia di sisi kuburan. Di sini dibawakan fafi sahihi Muslim wa musnad Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama as-sayyida Aisyah radhiyallahu anha an taqul inda ziyaratil baqi assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Jadi berdoa di sisi kuburan enggak ada masalah, bahkan hukumnya. Kemudian di sini dibawakan banyak sekali bukti-bukti bahwa ada kuburan-kuburan yang dikatakan di kuburan tersebut doa dikabulkan. Ini salah satunya, ada lebih dari 15, saya mau bawain satu aja deh. Wa fi tarjamah al-faqih al-hafidh Abi Bakar Asy-Syafi'i qala adh-dhahabi wa du'a mustajabun inda quburil anbiya wal awliya wa fi sa'iril biqa. Dan doa menurut Imam Adz-Dzahabi, doa itu dikabulkan di sisi kuburan para nabi, para aulia, dan di wilayah-wilayah yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, dijaga kesatuannya, dijaga stabilitasnya, dan mudah-mudahan kita yang datang di acara maulid ini, kita akan menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, untuk kita pastikan bahwa mulut kita mulut yang menyebarkan kebaikan, tangan kita tangan yang mendatangkan kebaikan. Dan mudah-mudahan karena keberkahan dari maulid ini, keberkahan dari Habib Husain bin Abu Bakar al-Aidrus, mudah-mudahan keberkahan itu akan mengalir untuk anak cucu kita, untuk generasi setelah kita. Dan mudah-mudahan Indonesia yang sebentar lagi akan sampai ke Indonesia emas 2045, mudah-mudahan benar-benar akan menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita percaya kalau ada orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya orang-orang munafik, meninggal dunianya masih dapat kain kafan dari gamisnya Rasulullah. Kepalanya orang-orang munafik masih dapat kain kafan itu gamisnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang cinta kepada Rasulullah? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan, keberkahan dunia sampai akhirat, dan kita meninggal mendapatkan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.